Belacan bintulu bukan menu asing bagi kita semua. Disebut-sebut keenakannya kerana pembuatannya menggunakan udang geragau atau bubuk yang segar dari laut membuatkan rasanya sukar ditandingi. Bayangkan nak menangkap bubuk ini pun susah, adakalanya terpaksa menunggu sehingga berbulan-bulan bagi menunggu musim yang sesuai bagi menangkap bubuk. Belacan bintulu Monani antara yang menjadi rebutan pelancong terutama dari Semenanjung untuk dibawa pulang apabila berkunjung ke Sarawak. Pemiliknya Razuna Kiprawi mengakui keistimewaan belacan itu terletak pada rasanya yang enak hasil daripada penggunaan udang geragau asli dari bintulu. Bermula sejak 1998 dengan modal RM50, ramuan belacan ini diajar ibu mertuanya secara turun-temurun menggunakan kaedah tradisional. Peraih bubuk yang dapat bila sampai daripada laut, diorang terus telefon akak nak ambil, berapa banyak nak ambil. Lepas tu kita ambil dekat pasar tamu lah. Dah sampai dekat rumah, kita cuci sekejap, dah tu kita peram semalaman bahan campuran dia seperti garam kasar, sagu. Kalau untuk dua gantang, kalau kat sini dua gantang tu kira 6 kilo 800 gram. Okey, kalau kita beli dekat peraih, kita selalu ambil 100 hingga 300 gantang. Okey, selepas tu kita peram semalaman. Paginya kita jemur, sebelum kita jemur tu kita kena tus dalam ni pengayak yang besar ya, supaya air dia dapat menitis. Dia rasa tak bau lah kalau kita dah jemur tu, dia cepat kering. Untuk penjemuran, kira, kalau dari jam 9 hingga 3 petang dah kira kering dah tu. Sehingga kini, Razuna menggunakan lebih 300 gantang udang geragau dalam tempoh 2 bulan. Masuk tahun ni dah 29 tahun memproses belacan. Okay. Dari awalnya kita memproses belacan ni di bawah rumah saja. Dengan bermodalkan RM50. Masa tu kalau harga bubuk dan udang geragau dah kira murah lah masa tu. Kita kalau RM50 tu kira banyak. Terima kasih kepada kerajaan negeri seperti Lembaga Kemajuan Ikan Bintulu, Amanah Ikhtiar Malaysia, SEDC, Fama, Mardi, Mara yang pernah membuka mata. Mana-mana yang dari kerajaan saya dapat geran, saya berterima kasih. Tanpa kerajaan yang membagi saya geran, mungkin saya tak dapat untuk membuat lebih banyak lagi permintaan daripada ramai. Geran yang saya dapat tu saya guna dengan sempurna. Baiklah, ini adalah udang geragau yang diambil petang semalam, dijemur semalaman dan hari pertama dijemur pula di kawasan yang terbuka seperti ini. Inilah proses pertamalah untuk menghasilkan belacan. Yang mana belacan ini ataupun udang geragau ini sebenarnya perlu dijemur untuk hari yang pertama dan di mesin dijemur semula sehingga 5 hari sebelum dicampur dengan bahan-bahan tertentu seperti sagu dan juga garam kasar bagi menghasilkan belacan yang enak di bintu dulu ini.